Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Militer Myanmar mengamuk dan menyebut Indonesia CS alias organisasi ASEAN tampaknya bertindak sebagai anjing peliharaan bagi Amerika Serikat. Ini merupakan pertama kalinya negara anggota ASEAN mengatakan bahwa organisasi bangsa-bangsa ASEAN tak lebih dari peliharaan Amerika Serikat. Pernyataan militer Myanmar ini bukan tanpa alasan. Pemerintah junta militer Myanmar merasa tak dianggap oleh Asosiasi Negara Asia Tenggara dalam penyelesaian konflik yang mendera dalam negerinya. ASEAN pun sejauh ini masih berusaha memecahkan kebutuhan berdarah tersebut. Para menteri luar negeri blok ASEAN bertemu di Jakarta pada hari Kamis ini untuk membahas krisis tersebut. Sementara junta militer tidak diwakili oleh siapapun setelah menolak undangan untuk mengirim tokoh non-politik. Namun dengan langkah ini, Myanmar menuding ASEAN telah melakukan diskriminasi karena tidak mengundang menteri luar negeri yang ditunjuk junta, yaitu Una Maung Lin, ke pertemuan di Jakarta. Diketahui, pemimpin junta juga belum akan diundang ke pertemuan puncak para pemimpin ASEAN bulan depan. Itu artinya, Myanmar saat ini tidak dianggap oleh ASEAN. Wajar saja pimpinan ASEAN melakukan hal ini. Pasalnya, Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari tahun lalu. Dengan lebih dari 2.300 orang tewas dalam tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat. Bahkan yang lebih parah lagi, rakyat Myanmar yang sedang nonton konser juga ikut menjadi korban rudal pesawat tempur militer Myanmar. Meskipun yang diserang merupakan anggota-anggota kelompok separatis yang mau memisahkan diri, namun menyerang rakyat memakai pesawat tempur ini sungguh strategi yang sangat ya salam. Pemberontakan Myanmar memang dikepung pertempuran sejak junta militer pada tahun lalu menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi. Gerakan perlawanan terjadi di mana-mana, termasuk yang menggunakan senjata, muncul di berbagai wilayah Myanmar. Namun junta militer melawan dengan kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan mengerahkan jet tempur dan lebih dari 2.300 orang meninggal dunia akibat aksi junta militer Myanmar. Dan saat ini Myanmar kecewa pada negara-negara ASEAN karena menganggap telah mengabaikan negaranya dengan menetapkan batas waktu bagi perdamaian. Myanmar sepertinya menunjukkan sikap permusuhan kepada semua negara ASEAN dan menyebut Indonesia CS sebagai anjing peliharaan Amerika Serikat. Bagaimana tanggapan kalian dengan junta militer Myanmar? Silakan adu mekanik di kolom komentar.